Ini Saputra. Hah? Ke pasar? Teh, jalan-jalan yuk. Nggak mau Saputra, aku lagi sibuk. Ngapain kamu buat yang ada di pasar malam itu, Rek? Halo guys, hari ini aku mau berkreasi lagi dari kardus. Aku mau buat pasar malam. Ini baru jadi satu guys. Ini Saputra, kita bikin yang lainnya. Oke. Biasanya di pasar malam ada biang kola, Rek. Apaan biang kola? Yang ada tuh biang lala. Sama kijuin kiri. Bukan, itu di Teletubbies. Yaudah, ayo kita buat. Ayo guys. Ayo. Saputra, kamu bikin apa tuh? Aku buat stand makanan, Ri. Oke. Wah, bagus Saputra. Nanti kita bisa belanja-belanja di sana. Enak aja. Ini khusus buat aku. Ya udah kalau gitu, aku bikin sendiri aja. Bagusnya punya aku. Nanti di sini aku mau jual susu. Ayo, dibeli. Ini jualan lollipop, ini jualan nasi goreng, ini jualan minuman segar, ini jualan ayam goreng. Ayo, okay. dibeli. Huh? Ari. Berhenti, Re. Aku takut ketinggian. Ah, kamu kebanyakan drama, Saputra. Hehehe. Biar lucu, Rik. Oke guys, semuanya sudah siap. Sekarang saatnya kita rakit. Akhirnya kita selesai juga merakit. Kalau pasti pengen lihat kan? Dulu, Rek. Pasar malam biasanya banyak lampu-lampunya. Oh iya. Aku mau pasang lampu dulu, guys, biar lebih keren. Oke. A few moments later. Guys, akhirnya kita sudah selesai masang lampu. Semuanya sudah siap. Oke. Kalau kita pengen lihat kan? Tapi sebelum kalian lihat, di like dulu video ini dan subscribe channel ini. Ini dia.
Gimana guys, keren kan pasar malam kita? Kalian komen di bawah, kesinilah ya, apa nilai pasar malam kita. Di sini ada komedi putar guys. Siapa nih yang suka main komedi putar? Dan di sini ada biang lala. Di sebelahnya ada kora-kora. Di sebelahnya ada banyak penjual makanan. Di sini ada lokomotif kuda. Dan terakhir ada rumah hantu. A few moments later. Rik, mau kemana kamu? Mau jalan-jalan sama Putra. Aku ikut dong. Ya udah, sini. Ini sama Putra. Hah? Ke pasar? Udah keren-keren gini, diajak ke pasar. Ngapain kamu ke pasar, Rik, malam-malam? Ini sayur ya? Bukan, Caputra. Ini bukan pasar sayur, tapi ini pasar malam. Beda sama pasar sayur. Di dalamnya ada permainan, jual makanan banyak. Hah? Yang bener, Rik? Aku masuk. Oke. Lihat, Caputra. Kamu pernah naik ini nggak? Enggak, Rik. Ini namanya komedi putar. Apa kita naik kayak gini? Yuk kita jalan. Emang aku ada yang ngajak naik, Saputra? Udah, Rik. Ayo kita jalan. Rik, ini kan penjual makanan. Ngapain kamu gak bilang dari tadi? Kalau ini ada penjual makanan. Kalau udah aku bilang nanti, Saputra. Aku mau belanja. A few moments later. Wah, tinggi banget. Jadi pengen naik ini. Rik, iya, aku belajar banyak gini. Putra, naik ini ya. Wah, tinggi banget. Bayangin, Rik, kalau kita jatuh dari atas, kemana? Ya ke bawah lah. Kalau ke atas, itu namanya naik. Oh iya ya. Ayo. Nah, kalau ini mau gak, Saputra? Mau banget, Rik. Tapi aku mau belanja dulu. Dadah. Ya, katanya mau. Tapi malah pergi. Kalau aku naik sendiri, gak seru. Akhirnya, banyak banget aku belanja. Okay. Untung ada yang gak ikut. Kalau dia ikut, bisa-bisa habis makananku. Hah? Rumah hantu? Apa aja yang ada di sini, ah? Ini, Rik. Rumah hantu. Kita masuk ke sini, ya? Jangan, Saputra. Kayaknya di dalam serem. Aku takut. Takut banget sih kamu. Ayo, Rik, kita masuk. Ya udah, Saputra. Kalau kamu maksa, ayo. Rik, pintunya buka sendiri. Saputra, Saputra. Rik, ngapain sih kamu ajak aku ke rumah hantu? Udah tahu serem, masih aja diajakin. Hah? Kan kau yang ngajakin ke sana, Saputra. Saputra, Saputra. Rik, masa kita ke pasar malam gak nyobain warna apa? Tadi kan aku udah ngajakin, Saputra. Kalau naik ini gak mau, naik itu gak mau. Ya udah, kita cobain warna itu aja yuk. Ayo. Oke. Rik, ini kan seru, Rik. Iya, Saputra. Seru banget. A few moments later. Capek juga ya main-main di pasar malam. Iya, Rik. Yuk kita pulang. Oke, guys. Mungkin segini dulu keseruan kita hari ini. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan komen di bawah. Kita buat kreasi apa lagi. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu video terbaru dari kita. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Kita menuju 5 juta subscriber. Dadah.